Hai sahabat Nova, gue Bams. Dan kami dari Fun On In Weekend. Yes. Dan kita hari ini ditantang untuk main game Fast Question. Asik. Inggris banget ya, fast. Fast Question. Fast question. Yeah. Oh, really? Okay. Ben atau solo? Ben. Solo Boston. Solo man, you have to. Oh, solo. Ben. Kolaborasi. Dia udah puas sama Ben. Udah puas. Kolaborasi. Yang kedua. Kita harus kompak jawabnya, harus bareng. Iya dong. Kalau gua tadi yang pertama enggak mungkin bisa kompak. Itu sampai jatuh dulu nih biar semangat. Baru diputusin tadi pagi. Oh, iya. Jadi mau keluar loh. Fokus dulu, fokus. Oke. Kita buka sesi curhat abis ini. Iya. Mending itu aja, sesi 3 terus curhat. Bener-bener baru game ketiga putus tadi. Udah ada sampai. Itu baru tahu. Tapi masih ada 3. Udah fokus dulu. Kamu sahabat November. Oke. Yang kedua. Cukur jenggot atau cukur rambut sampai botak? Cukur jenggot. Cukur jenggot, gua enggak ada rambut. Cukur jenggot. Gua sebenarnya pengen cukur jenggot sih sebetulnya. Cuman enggak dikasih. Iya. Enggak dikasih sama. Gua kemarin nanya kamu tuh. Lu apa cukur rambut tadi? Rambut dia. Apa? Dia tadi gini mau dicukur lagi. Dibotakin kok. Sampai otak gitu. Emang enggak dibolehin kenapa, Kak? Semua orang kayak jangan cukur dari manajemen juga jangan cukur. Gue kayak manajemen pun ngatur soal jenggot loh. Oke, mana manajemen buat manajemen bos sih. Oh, jimat ya. Ada susuk. Gue gak ada masalah ada jimat sih. Susuk jenggot tuh gimana? Jadi awalnya tuh gue pakai jenggot itu karena gue selalu ketika traveling gak percaya dimintain ID mulu, gue kesel. Gue nemuin jenggot. Nah sekarang udah tua muka gue, gak perlu lagi jenggot sebenarnya. Oh, lebih kesel. Iya, awalnya tuh kayak gitu sebenarnya. Okay. Gue juga faktum. Buat Kak Bams. Oke. Okay. Buat Kak Bams, dinner sama Mika Vita atau nemenin Eleanor main? Waduh. Nemenin Eleanor main. Yang lo aja yang jawaban. Apa wewenang Anda menjawab? Enggak lah. Soalnya dia juga pasti akan milih dinner sama Eleanor. Pak, nama Eleanor sendiri apa dinner sendiri? Nah. Jadi bilang di depan teman-teman sahabat Nova apa? Dibohongin atau ngebohongin? Dibohongin. Dibohongin. Ngebohongin. Kagetnya kebohongin. Iyalah. Gue dibohongin. Dibohongin. Kenapa? Karena Nabi pun dibohongin. Banyak orang baik kan dibohongin terus dan kita harus menerima gitu. Asik. Kalau membohongi kan lu niat jahat gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau apa? Dibohongin. Bentar deh, gua kok jahat sendiri. Tunggu jawaban gua nih. Apa ya? Kenapa ya? Karena ngebohongin juga salah juga, Jo. Mending orang yang salah daripada gue yang salah sih. Oh, gitu. Kalau gue. Oh, tidak mulia saya. Dibohongin apa ngebohongin? Dibohongin. Karena? Ya, semua tuh ada akan ada katanya dia cinta balik ya, karmanya. Katanya dia cinta, ternyata pas buka lift. Wow. Kayak gitu nih jawaban gue ini. Enggak ada stick dong. Dia kan tadi enggak bohong. Karena gue capek dibohongin. Oh. Jadi ya udahlah, tetap curhat. Bohongin aja. Oke. Dikeroyok preman. Dikeroyok preman atau digrepe banci? Dikeroyok preman lah. Gak enak dua-duanya ya. Dikeroyok preman sih. Preman. Tapi gebukin. Dikeroyok preman gue. Iya, dikeroyok sih. Dikeroyok preman sih. Kalau dikeroyok preman, mungkin ini ya sih, laporan polisinya bisa, masih lebih enak. Bisa die, man. Bisa, tapi bisa berubah. Kalau dikeroyok masih cuman, hidup loh. Iya. Tapi beda lagi. Kalau gue, laporan BAP polisinya masih enak gitu. Kenapa lu dikeroyok preman, bro? Asik. Kalau misalnya dikeroyok preman, kenapa? Nggak apa-apa, bro. Iya kan, nyimpen jadinya gitu. Ya, gue dikeroyok. Iya, mendingan dikeroyok preman. Gue takut. Iya, gue dikeroyok. Gak tau alasannya kenapa gue dikeroyok. Lebih suka dikeroyok. Tapi siapa yang dikeroyok preman aja. Kompak nih kreatif. Yes, kompak pertama. Kompak pertama ya. Soal dikeroyok kompak tuh gila sih. Selanjutnya, ngegombal atau digombalin? Ngegombal.
Wah. Takut. Digombalin sih gue. Tinggal lawan satu nih. Gue digombalin. Kenapa beda sendiri? Ya, kenapa? Gue nggak bisa ngegombal. Oke. Kalau bisa ngegombal liriknya kayak gitu semua. Tidak mungkin. Justru itu dia bisa nulis doang. Bisa nulis doang. Iya. Iya. Buat Kak Bams lagi nih, anak ngambek sampai nggak mau ngomong sama Kak Bams atau istri shopping ngabisin duit? Nah, ya mungkin sih kalau istri shopping ngabisin duit karena duitnya banyak. Wow. Si duit. Mendingan mana ya teh? Mendingan. Pilih mana? Aman dulu ya. Istri shopping sih. Yeah. Walaupun ngabisin duit. Gak mungkin habis. Ya, tidak mungkin habis. Gak istri gue baik, gak ngabisin duit. Oh. Saya direkam ya. Aman. Oke. Selanjutnya, bau mulut atau bau ketek? Bau ketek sih. Bau ketek. Enggak, bau mulut sih. Ini susah banget. Ini gila. Enggak su. Belum pernah lu bau mulut ya. Bau mulut ya. Hoi, lu gila banget. Panas gitu mau kayak enak banget. Gue kalau bau ketek menurut gue enggak direct ya. Heeh. Ya, maksudnya kayak kalau ngobrol bau mulut tuh bisa reaksinya tuh langsung didapat sama lu gitu. Sama lawan bicara lu kayak, "Halo, Pak." Enak gitu. Cuman kalau misalnya bau ketek kayak bau siapa yang gitu. Asik. Masih kadang-kadang masih mencari gitu. Walaupun enggak enak sih dulunya sebenarnya. Enggak ada sih jawaban yang tepat. Iya, gua enggak bisa faking expression gitu. Orangnya kayak memasukkan tuh rada ribet. Jadi kalau pas kena langsung bau mulut tuh gua langsung ekspresi gua tuh jelek. Nah, gua enggak bisa faking gitu. Jadi kayak makanya gua mendingan enggak kena bau mulut. Coba ekspresi bau mulut gimana kalau kena? Nah, kalau ekspresi bau ketek masih jauh yo. Oh, masih jauh. Kan enggak langsung. Berarti mendingan bau ketek. Iya, iya. Coba berarti 2 lawan 2. Ini kenapa coba tanya kenapa? Lu apa tadi jawabannya? Bau mulut kenapa lu mending bau mulut? Itu jawabannya. Kenapa bau mulut? Ini kalau bau ketek kan apa ya? Oh, gua tahu kenapa alasan lu bau. Tahu kenapa itu? Karena kalimat putus dari mulut. Oh. Stings. Sak. Berat. Sabar, bro. Iya, sabar. Oke, lanjut. Selanjutnya, manggung bayaran gede atau liburan bareng keluarga? Manggung bayaran gede lah. Liburan bareng keluarga. Liburan bareng keluarga. Karena sudah banyak uang. Nah, ini udah banyak duit. Ini duitnya banyak banget masalahnya. Kalau gue manggung dulu, baru liburan. Saya manggung dulu, baru manggung lagi. Uang-uang dan uang. Iya. Hidup untuk uang ya. Betul. Iyalah. Oh gitu. Enggak mandi atau enggak gosok gigi? Enggak mandi. Gak mandi. Iya, berarti itu jawaban dari kau. Enggak gosok gigi. Enggak mandi. Gua gosok gigi sih. Enggak mandi. Gua hampir tiap kamar mandi gosok gigi, gua paling enggak kuat gua. Enggak kuat ya? Enggak kuat aja kalau gigi gua berasa kayak habis makan gitu apa atau apa gitu. Gua harus, pokoknya gua harus bersih ya gigi. Kalau enggak mandi sih lebih sering enggak mandi gua. Excuse me, you say it's not shower in Jakarta or oh. In the... Oh, pernah ngasih 5 kali mati. Oh, kalau Jakarta iya sih. Tapi ya, I used to live in New York, so it's okay, man. No shower at all, it's okay. Oh. It's really fun. It's really fun. It's a fast question. Kalau dia dua-duanya nggak mandi nggak gosok gigi. Ini yang berapa mandi belum gosok gigi nih? Gimana? Tapi kesini mandi. Mandi dong, mandi sih. Mandi. Lo nggak mandi sih lo? Ternyata. Gue mendingan nggak mandi, tapi gosok gigi. Iya. Karena masih ada parfum. Iya, nggak bau. Benar, setuju sama jawabannya.